Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam segulai sejalai. Terima kasih kepada semua, terutama saudara saya Rusi Alexander Tertinggi dan sahabat-sahabat yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Untuk saya diraihkan sama dengan rakan kita Apai Besai Sarawak, Abang Johari. Dan selain daripada tetamu dan saya hari ini bangga kerana sahabat lama saya Tan Sri Anak Tinggi, anak juga dapat bersama-sama dan saya senang cara dan beliau. Terima kasih. Sudah seperti mana yang disebut oleh Premier tadi dan rakan saya Tuan Sri Alex, kita tidak harus lupa bahawa apa kita capai sekarang, aman, negara kian maju, itu kerana wawasan, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin silap. Jadi bila saya ke Kapit, saya tahu ini rantau, ini rantau pemimpin besar, bukan saja Sarawak tapi pendiri Malaysia, Tun Temenggung juga. Jadi bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia, di depan keluarga beliau, anak cucunya pun ada, saudara mara dia pun ada, saya ingin menyatakan bahawa negara bertuah kerana kita punya pemimpin besar yang berwawasan, Tun Temenggung juga. Dan gabungan, dan kebetulan Premier Abang Joe ini anak kepada Tun Abang Haji Openg, dan juga seorang pendiri, seorang pemikir bangsa dan negara. Kita lihat umpamanya Tun Temenggung juga, dia tidak ada pendidikan formal, dia bukan profesor, dia bukan belajar di universiti atau sekolah menengah, tapi dia punya jiwa, dia punya kesedaran, dia punya kefahaman kemanusiaan, kasih pada budaya dan tradisi ibannya, dan tahu perlu kerjasama semua suku-suku kaum di Sarawak untuk merdeka dan bebas, dan faham politik rantau. Ada Brunei, ada Indonesia, ada Filipina. Kemudian di samping itu, seperti mana disebut tadi, ada pertarungan dahsyat pada masa itu, perang dingin di antara Barat diketuai oleh Amerika Syarikat, dan pada masa itu Timur diketuai oleh USSR Rusia. Kadang-kadang saya terfikir, kerana kita didedah dengan pelbagai ilmu. Tadi pun saya bawa kepada sahabat saya buku History of Ideas. Ya, dah pernah terdedah pengajaran di sini, di Oxford, di Amerika. Tetapi bagaimana boleh kita lahirkan orang seperti Tun Temenggung juga yang tak pernah jejak ke universiti, tetapi punya pemikiran, wawasan untuk jaga dan jamin masa depan negeri dan negara. Saudara, kerana keyakinan, kerana semangat kemanusiaan, saya sebut tadi human, dan kerana cinta kepada suku kaumnya, adat resamnya, dan negeri dan negara, apakah bijak dan indah sekiranya generasi baru di Sarawak, di Sabah, di negeri-negeri semenanjung punya semangat dan kefahaman dan kesedaran yang sama. Apa persamaan di antara Tun
temugun juga dengan Tun Abang Jua Ping. Agama lain, bahasa lain, budaya lain, suku kaum lain. Tapi persamaannya ialah kemanusiaan, kecintaan kepada negeri dan negaranya, dan jamin supaya anak-anak cucu mereka itu terjamin di bawah negara merdeka. Sebab itu bagi generasi saya, dan saya percaya anak-anak dan cucu kita, kita harus pelihara. Saya tidak ambil sikap defensif untuk pertahankan perjanjian Malaysia 1963. Sebab itu arahan awal saya sejak jadi Perdana Menteri, walaupun dikritik, saudara Tusi Alex tahu di parlimen kadang pembangkang kritik kerana saya takut hilang dukungan, kerana saya takut ada ugutan. Saya kata tidak pernah ada ugutan. Ya, ada pernah ada cadangan. Tidak pernah saya rasa gentar. Tetapi kita dalam politik, dalam hidup, belajar dari apa yang disebut ciri kemanusiaan, harus melaksanakan janji. Sebagiannya janji kita, sebagiannya janji bapak-bapak kita, dan harus kita laksanakan amanah supaya mereka boleh disemadi dengan aman bahwa keputusan yang mereka lakukan itu adalah keputusan yang bijak dan wajar. Sebab itu kita laksanakan pelabuhan Bintulu dan lain-lain lah saya tak sebut. Tentunya juga dalam menghadapi ini, kita kadang-kadang terus terang ada keupayaan kita. Kalau Pen Borneo, walaupun kos yang tinggi, diteruskan. Dan Sarawak catat kemajuan yang jauh lebih baik daripada kemajuan di Sabah. Dan kerana pengurusan Sarawak, Sarawak 30-40 tahun yang lalu dianggap negeri yang paling miskin. Sekarang Sarawak itu dianggap sebagai negeri yang punya potensi dan kekuatan, terutama dalam bidang tenaga, di antara terpenting di rantau ini, bukan lagi dalam di Malaysia, di rantau ini. Dan seperti mana yang disebut berulang kali oleh Premier Abang Dua Hari, kejayaan Sarawak itu kejayaan kita semua. Kerana apa yang sudah capai itu akan dinikmati oleh semua. Dan dikritik, saya nak sebut sini kerana kawan-kawan di Kapit harus tahu. Dia kata, bila kita sebut 16 bilion untuk Pen Borneo, dia kata, yalah Anwar ni dia nak lebih sangat. Pen Borneo tak bayar tol. Di Semenanjung, semua lebuh raya kena bayar tol. Benar. Tetapi ada faktor yang lain. Kerana di Sabah Sarawak ini, lebuh raya dan jalannya itu teruk. Yang ada pun naik. Kalau pergi ke jalan, naik jalan-jalan di Dalaman atau di luar bandar, itu tak, saya belum pasti naik kereta, motosikal atau naik bot. Kena melambung sama, goyang-goyang. Ya. Jadi kalau orang itu biasa datang, dia tahu bahawa ada keperluan untuk kita percepatkan proses pembangunan itu supaya tidak ada kesenjangan atau perbedaan ketara di antara kota dan desa, di antara negeri di Semenanjung atau Sabah Sarawak. Sebab itu peruntukan untuk Sabah Sarawak itu lebih tinggi. Dan saya tidak merasa bersalah malah saya terangkan kepada kawan-kawan saya di parlimen, kerana ada ketinggalan. Kadang-kadang betul Tuan Leonard Ninggi lebih tahu. Kadang-kadang mungkin dulu kita cuai sedikit. Peruntukannya mungkin patutnya didahulukan sekolah atau klinik. Tapi ketinggalan sedikit. Maka kita harus percepatkan. Sebab itu cadangan khusus untuk jalan. Tadi di B sampai G. Ya, di
lereng Sungai Rejang ni, yang ada yang di Lebuh Raya, Persekutuan, ada jalan oleh Kementerian KKDW dan Desa dan Wilayah yang di bawah Dato' Sri Zahid. Ada banyak yang diluluskan oleh Premier Kerajaan Negeri. Maka yang mana yang ketinggalan itu saya luluskan dan minta disegerakan. Tentu kosnya tinggi. Kosnya mencecah lebih 500 juta ringgit. Tapi Menteri Kanan Jalan Raya ini Dato' Sri Alex, kalau lambat soal dia lah. Jadi hari ini saya kata, Alex, boleh mula persiapan untuk tahun ini, mula segera. JKR harus mula. Tahun depan kita peruntukkan mula fasa satu permulaan, dan saya percaya selewatnya jauh akhir tahun depan atau 2026 jalan itu ikut jadual. Kalau lambat jangan tanya PMX, tanya Alex. Yang lain klinik dan sekolah taif dan sebagainya, tentu kita patut beri perhatian. Tak sempat Alex terangkan semua, tapi saya nak beritahu lah sebenarnya saya bangga. Kalau sudah ikuti ucapan-ucapan saya di seluruh negara, di New York jumpa diaspora Malaysia, di Jerman, saya selalu sebut, bila sebut Malaysia ini selain daripada negeri semenanjung Sabah Sarawak, Manik Urai, saya tak pernah tinggal Kapit. Betul ya? Itu bagaimana? Saya tak tahu apa jampi Alex buat, saya tak tahu. Tapi pergi mana-mana Kapit, Kapit, Kapit. Jadi bila dia sebut, saya beritahu Premier. Apa tu? Saya kata, banyak kali di Kuching kita kena keluar, pergi luar pada Kuching. Nah, terus saya teringat Kapit. Jadi inilah sebabnya saya sampai ke Kapit hari ini. Dan masa itu bila dikata dipakai semua Panglima Iban ini, saya kata tak apa, saya nak pakai sampai habis program sebagai tanda hormat. Kerana Abang Joe dah biasa lah, dah banyak kali pakai Iban ni, saya sering jalan-jalan kali. Kemudian tengok pula nak tunjuk ke Azizah begitu Anwar Panglima Iban malam ini. Jadi minta televisyen tayang betul-betul supaya Azizah pun rasa kagum abang dia sudah jadi Panglima Iban. Jadi saudara, sebenarnya dalam ucapan ini seperti mana juga ucapan Alex, ada juga beberapa hal yang diumumkan, termasuk jalan pintas dari kompleks kerajaan bahagian Kapit ke jalan airport. Itu beberapa projek dalam yang telah diluluskan, yang sedia difahami. Ada 60% sampai 2.3 juta hektar kawasan hutan Sarawak yang bahagian Kapit. Oleh itu pembangunan ekonomi baru yang disebut, yang menjadi tunggak dan fokus negeri Sarawak ini, tentang carbon storage, carbon capture, itu saya percaya kita patut rangka bagaimana ada kesan sampingan ya, macam kata cascading. Dan kalau perlu, di selain pada peruntukan kerajaan Sarawak, insyaAllah saya akan beri perhatian. Kerana saudara Dato' Sri Alexander Dantalinggi ini Menteri Kanan di Kementerian, di Kerajaan, dia jumpa saya tiap minggu dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Saya percaya kita tidak akan lupa Kapit. Mustahil saya nak lupa Kapit. Tiap kali bercakap Kapit. Jadi dahlah datang kerap ke Sarawak, dan akhirnya sampai juga Kapit. And I'm quite excited, frankly. I was here in 94-95 using that rostrum in this hall. And then as Alex have said, ups and downs in my life, more downs than up. But finally, not only am I here, I'm here with my old friends, and this is a great experience.
Jadi sekali lagi terima kasih. Kita ada lagi acara-acara termasuk di Long Robert, kemudian memulakan IPD baru di Kapit, itu yang agak besar, banyak besar. Dan sekali lagi terima kasih. Hati gembira barengan teman, gembira ya di Kapit Liliput. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua lagi di hari kemudian. Terima kasih.